Kota Solo merupakan salah satu sentra pembuatan abon sapi di Indonesia. Makanan kering yang terbuat dari serat daging sapi dicampur dengan bumbu-bumbu khas bisa menjadi tambahan lauk pauk. Seperti di salah satu sentra produksi abon sapi PS Mas di kawasan Jagalan Solo ini. Pemasarannya hingga ke sejumlah wilayah di tanah air. Sejak dirintis tahun 1993 hingga sekarang, abon sapi ini tetap diminati. Dalam sehari, abon sapi ini bisa memproduksi 60 hingga 70 kg daging sapi. Di masa pandemi ini, abon sapi semakin diminati karena mudah disimpan dan tidak basi hingga berbulan-bulan. Sekilas mungkin nampak sama dengan abon pada umumnya, namun yang membedakan adalah terletak pada bumbu khasnya. Satu bulan untuk kami buat jadi abonnya itu hampir 1 ton lebihnya. Karena per hari itu kita buat 60-70 kilo. Untuk abon sapi itu jadinya cuma ada selisih itu penyusutan hampir 35%. Ya, meski tetap diminati, hingga sekarang harga abon sapi khas Solo ini masih stabil, yakni Rp70.000 per 250 gram. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.